Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Kucing masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai tak perlu baju pelik dan lori untuk popular. Zainal Abidin sindir Aina Abdul kau-kau. Hai, kenapa pula ni sindir-menyindir ni? Okey, jom kita tengok apa cerita selanjutnya. Penyanyi Zainal Abidin menyindir sikap artis baru yang gemar mencari kontroversi demi meraih populariti. Dan penyanyi berusia 62 tahun itu berkata sikap tersebut dilihat seperti terdesak untuk menjadi popular dalam industri muzik. Dan menurutnya lagi, ada yang sanggup berpakaian pelik serta bertelanjang supaya diri mereka tu dipandang, sedangkan cara yang betul adalah dengan mengasah bakat serta hasilkan produk yang bagus. Kata Zainal Abidin, mereka ni terdesak hendak kejar likes, followers dan subscribers. Namun apabila tak dapat semua tu, mulalah rasa kecewa dan akhirnya kemurungan. Ha, begitulah kata Zainal Abidin ya. Dan katanya lagi, itu yang terpaksa naik lori dan pakai baju pelik. Aish, ada pula yang sanggup buka baju dan bertelanjang supaya dipandang orang. Sebetulnya asahlah bakat sebaiknya dan kejar untuk menghasilkan produk yang bagus, baru populariti dan kemewahan akan datang. Begitulah kata Zainal Abidin. Dan Zainal juga berpendapat mana-mana artis yang mahu mengadakan konsert pertama mereka haruslah mempunyai sekurang-kurangnya 7 lagu hits. Kata Zainal lagi, bukan setakat satu lagu hits dan selebihnya nyanyi lagu orang lain. Bagaimana orang ramai mahu sanjung dan menghargai bakat anda sedangkan sudah bayar tiket sampai mencecah ribuan ringgit? Anda mesti mempunyai minimum 7 lagu hits untuk dinyanyikan dalam tempoh sejam persembahan. Semua peminat yang hadir tahu lagu tersebut dan mereka boleh menyanyikannya bersama. Begitulah kata Zainal Abidin mengakhiri perbualan. Tapi yang menarik perhatian Cik Koci, ada komen dekat sini kata, katanya yang aku tahu lagu dia Hijau je. Lepas tu apa entah lagu Misteri Malam. Lepas tu OST kartun apa entah. Kulihat lupa tajuk apa. Ha, tu yang dia kata tak payahlah perli-perli orang sangat. Ha, ni satu netizen kata. Apa pun, mana-mana nasihat yang baik kita ambil dan yang tak baik tu kita ketepikan. Kita think positif, okay? Dari subuh, Cik Kucing bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.